Dewi Persik dan Lesti Kejora sempat menjadi sorotan beberapa hari kebelakang. Hal itu disebabkan isu yang menyebut jika Dewi Persik menyindir Lesti Kejora. Dengan hebohnya isu tersebut, Dewi Persik buka suara. Dewi Persik mengatakan jika dirinya ingin satu panggung dengan Lesti Kejora. Ketika banyak dihujat, aku sudah ngomong ke promotor undang Lesti biar bisa satu panggung dan berkolaborasi, tuturnya baru-baru ini, Sabtu 17 Juni 2023. Bahkan dirinya meminta doa kepada para fansnya semoga diberikan jalan agar hal tersebut terlaksana. Semoga ada jalan dan aku bisa ajakin dia untuk konser bareng di Asia, sambungnya. Menurutnya ketika banyak yang mengadu domba maka dirinya harus membalas dengan bakat. Jadi yang memang mengadu domba dan berpikir aneh-aneh maka kita harus bayar dengan skill, pungkasnya. Selain dari itu, beberapa waktu lalu, pecinta dangdut dihebohkan dengan sebuah video di YouTube yang menarasikan bahwa Lesti Kejora akan menjadi juri ajang kompetisi dangdut The Asia 6 yang disiarkan stasiun televisi Indosiar. Dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, perwakilan Indosiar, Direktur Programming SCM Harsiwi Ahmad, mengatakan bahwa Lesti tidak masuk dalam daftar dewan juri. Meski demikian, Lesti yang merupakan jebolan dangdut akademi, kata Harsiwi Ahmad, tetap diajak untuk ikut serta memeriahkan ajang The Asia 6. Sebagai orang tua yang bijak kalau ada perhelatan akbar pasti anak-anaknya diajak. Nah pasti diajak dan diundang dalam porsi masing-masing, kayak Selvi dan Rara. Apalagi tadi ditanya soal Lesti, kata Harsiwi Ahmad dalam jumpa pers The Asia 6 di SCTV Tower, Jakarta. Harsiwi Ahmad memastikan Lesti akan memeriahkan ajang The Asia 6. Sebab, Lesti merupakan kebanggaan Indosiar yang diharap bisa menjadi inspirasi bagi para peserta The Asia 6. Dia adalah pemenang dangdut akademi pertama dan akan jadi inspirasi pecinta dangdut di Indonesia dan negara Asia. Dia juga kebanggaan kami karena dia lahir dan besar di Indosiar. Pasti dia akan kami undang. Dia akan turut serta di The Asia ini, ungkapnya. Hanya saja, untuk kapasitas Lesti di ajang tersebut, Harsiwi Ahmad belum mau membocorkan. Apakah dia akan ada di Dangdut Akademi 6 seperti apa? Bisa ditunggu, tuturnya. Dalam kesempatan yang sama, Indosiar mengumumkan beberapa nama yang terlibat untuk menjadi juri The Asia 6 perwakilan dari negara masing-masing negara. Untuk juri dari Indonesia diwakili Hetikus Endang dan Hendro Saki. Sementara komentator yang akan memberi masukan kepada peserta dari Indonesia, yakni Soimah, King Nasar, Dewi Persik, Denada, Fildan, Reza Zakaria, dan Selvi Yamma. Selain itu, puluhan ribu komentar netizen turut membanjiri akun media sosial Indosiar saat ini. Terlihat, tak sedikit dari netizen yang begitu berharap agar Lesti Kejora kembali ke panggung Indosiar, layaknya seperti dulu.